ngingetin aku sama Mas Hakim dulu. Tiba-tiba ngasih aku kalung untuk nutupin perselingkuhannya. Kamu yakin? Gak ada yang perlu ditakutin lagi. Mama itu udah melunak sama kamu, Tam. Kamu udah gak sabar mau ketemu aku ya? Kamu kepedean deh. Rasanya bukan laki-laki ini deh. Masa ada tatonya? Assalamualaikum. Apa sekarang Kak Jeff juga kayak gitu? Nah tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Takdir Cinta Yang Kupilih. Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan dukung terus Google Coba. Dan nampaknya di sini Novia belum bisa memaafkan kesalahan Pak Jeffrey ya. Di sini masih pada manyun-manyun dan masih pada berantem ya. Dan di sini yang paling bahagia adalah Tami ya. Nampaknya Tami sudah mendapatkan restu dari mamanya Hakim. Namun masih belum jelas juga ya. Sepertinya mamanya Hakim memang belum plong untuk merestui hubungan antara Pak Hakim dengan Tami. Nah tentunya pasti makin penasaran ya, simak terus.